Dukung kami untuk terus berkarya dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan video baru dari Nauna TV. Jangan lupa juga like and share. Terima kasih, kita lanjutkan videonya. Mari mengerjakan latihan soal tentang satuan waktu. Nomor 1, kita punya 3 jam. 3 jam berapa menit? Ingat, 1 jam adalah 60 menit. Berarti di sini kita tulis 3 kali 60. Atau kita tulis 60 tambah 60 tambah 60 sebanyak 3 kali. Sama dengan 180 menit. Nomor 2, kita punya 4 jam. 4 jam sama dengan berapa menit? Berarti kita tulis 4 kali 60. Kita tulis 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60 sebanyak 4 kali. Sama dengan 240 menit. Yang nomor 3. Nomor 3, 8 jam. 8 jam berapa menit? Berarti kita tulis 8 kali 60 di sini, berarti kita bisa tulis seperti ini, 60 tambah 60 tambah 60 sebanyak 8 kali ya. Tambah 60, 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Berarti sama dengan ya 480 menit. Yang nomor 4, kita punya 12 jam. Sama dengan berapa menit? Berarti 12 kalikan 60. Sekarang kita buat perkalian 12 kalikan 60 ya, kali. Di sini kita punya 0, 0. Kita punya 12. Kita punya 7 di sini. 6 kali 2 sama dengan 12, nyimpan 1 di sini. 6 kali 1 sama dengan 6 tambah 1 sama dengan 7. Berarti sama dengan 720. Jadi di sini 12 jam sama dengan 720 menit. Sekarang yang nomor 5. 20 jam berapa menit? Berarti di sini kita tulis 20 kalikan 60. Mudah saja. 2 kali 6 sama dengan 12. Ada berapa nol situ? Ada 2 nol. Berarti sama dengan 1200 menit. Nomor 6. Kita punya 2 menit sama dengan berapa detik? Nah, karena 1 menit sama dengan 60 detik, berarti 2 kali 60 sama dengan 120 detik. Nomor 7, 5 menit. Berarti kita punya 5 kalikan 60 sama dengan, kalau kita jabarkan, 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60 tambah 60, ada 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 300 detik. Nomor 8, 11 menit sama dengan berapa detik? Berarti kita tulis 11 kalikan 60. 11 kali 60 kita bisa buat perkalian seperti ini ya, kali 0 kali 10 0 kali 10 6 kali 16 6 kali 16 kita tambahkan, kita punya 066 660 detik 660 detik. Nomor 9, kita punya 15 menit sama dengan berapa detik? Kita bisa buat perkalian 15 kalikan 60 kali 0 kali 5 sama dengan 0, 0 kali 1 sama dengan 0,
6 kali 5 sama dengan 30. Kita simpan 3 di sini. 6 kali 1 sama dengan 6. Tambah 3 sama dengan 9 di sini. Kita tambahkan 009 sama dengan 900 detik. Yang nomor 10, 18 menit sama dengan berapa detik? Kita buat perkalian. 60, 0 kali 8 adalah 0, 0 kali 1 adalah 0. 6 kali 8 sama dengan 48. Nyimpan 4, 6 kali 1 sama dengan 6, tambah 4 sama dengan 10. Kita jumlahkan 0801. Ada 1080 detik. 1080 detik. Nah, inilah latihan soal tentang satuan waktu.